Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Dapat juga mau mobil lah 08. Bapak mau beli apa di pasar Pak biar cepet Pak? Emas. Beli kulkas. Buat apa kulkasnya? Buat dagang. Dagang es. Iya dagang es. Dagang apa lah? Ibarat kopi. Oh. Ya. Terus mau dagang apa lagi Pak? Ya, makanan ringan aja lah. Makanan ringan. Ya, buat sepeda buat bawa gitu. Oh gitu. Bapak jangan lupa cari etalase, gerobak, pokoknya yang buat usaha. Ya. Saya nggak mau bantuin bapak capek-capek ternyata bapak hidupnya nggak berubah susah-susah mulu. Nah, saya sampai di pasar Cengkareng, saya langsung membeli emas. Pak, stop pak, sini aja pak. Ayo pak, buruan pak. Tadi berapa pak, tuh? Ya. 60.000 ya, 60.000 ya, makasih ayo. Maaf. Cilupa. Maaf. Bapak mau kemana? Toko emas. Bang, toko emas gimana? Ini jami ini mantap. Wah, kok kecil banget ya? Bapak, mata emasan. Berapa cepetan? Cepetan dihitung. Hari ini saya beli emas. Iya. Beli berapa? Berapa itu? 550 aja. Enggak mau. Ini 24 aja udah dibeli. 24 ya. Kaget banget ya, tiba-tiba rame-rame gitu kirain ada apa gitu, totonya datang uang kaget, grogi banget. Saya seneng ada uang kaget, mudah-mudahan bisa ngebantu orang yang kurang mampu, bisa nolongin lah semuanya gitu. Beli baju buat anak saya sekolah. Kadang-kadang kan anak bajunya pada kotor, suka dikasih pinjam sama teman, sama tetangga. Ayo pak, bapak mau beli apa lagi? Di mana? Di bawah. Ayo pak. Hati-hati pak, jatuh. Ya Allah. Beli seragam pramuka, tadi pesennya. Ibu beli seragam pramuka, umurnya 10 tahun, tapi badannya gendut, sama seragam biasa, SD. Baju. Cepetan, SD. Sekolah. Kenapa gendut? Ya bener, ibu pinter. Ayo bu, langsung, bonnya. Kurang doang, dua pramuka, dua. SD. Ayo Pak Haji, maaf ya Pak Haji ya. Kita tuh buru-buru kayak gini Pak Haji. Emang uang kaget tuh begitu, aku juga gak ngerti kenapa harus buru-buru begini. Waktu tinggal 16 menit. Ayo. Pak, tak bantuin ya. Berapa? Dua. Satu pramuka. Berapa? Mahal. Berapa? Satu set. 150. Ya kaget juga. Iya, lihat mendadak begitu. Nih, baju pramuka cewek 2 stel, cowok 2 stel. Diskon 10.000. Bisa membantu. Laris lah. 1, 2, 3. 450 tambah 160, 450. 610 ya. 610 ya. Tadi 600 aja, Bu. Ah, makasih, Bu. Semoga berkah ya, Bu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20.000 kembali ya. Rasinya mana rasinya? Makasih ya.
Habis ke toko pakaian, saya langsung ke toko kelontong, membeli termos, beli buat etalase, buat dagang anak bini saya mau dagang lau-lau matang. Pengen banget, dia pengen dagang dari dulu-dulu, cuman saya mah gak kesampean, soalnya etalase itu kan mahal. Mau kemana ini? Toko apa? Toko kelontong. Di mana? Bapak jangan bingung, saya lebih bingung lagi, Pak. Ini pengorengan. Sebelah sini, sebelah sini. Pengorengan. Termos masuk air. Bapak gimana sih, Pak? Maaf. Hati-hati, Pak. Iya. Ini butuh nggak? Ya, butuh. Termos nasi. Buat jualan. Ayo, Pak. Cepetan. Hati-hati, Pak. Waktu tinggal 13 menit. Ya ini. Ini berapa ini? Banyak cukup. Apalagi? Rice cooker. Nih. Nah. Yaudah, itu. Satu. Ayo cepetan. Udah. Waktu tinggal 12 menit. Pak, itu etalasenya dibeli juga aja ya, Pak? Dibeli. Biar nggak kelalaran kan ya, musim hujan ya, dia dibeli. Ayo berapa cepetan. Cepetan, mbak. 1485 cepetan. Sini Pak, maaf. 1 juta. Yang grogi biasanya kan nggak seramai ini datang ke toko, diburu-buru gitu orang, takut ada pengunjungnya juga yang aneh-aneh kan. Ya tunggu aja ke toko saya. Bagus aja kesempatannya untuk membantu yang kekurangan. Ayo pak, bawa pak, apa yang bisa dibawa pak. Ayo pak. Ke toko kelontong, saya langsung ke toko kembang, toko bunga, untuk nyekar anak saya yang udah nggak ada. Saya bawa keluarga saya, buat nyekar anak-anak saya, bini saya, semuanya. Buat nyekar, soalnya saya udah lama nyekar anak saya yang pertama. Mau kemana ini? Kembang. Ayo pak. Mana pak ya? Apa? Kembang itu ya pak? Ini kembang. Ini. Ayo ke sekolah. Gak boleh bolos. Ayo. Kembang melati, kembang mawar, semuanya buat cekar anaknya. Beli kembang campur pak buat nyekar dia, nyekar anaknya. Iya. Ya itu emang bagus pak buat kembang perusahaan lah. Oh no, perusahaan dari saya. Terima kasih banyak pak, terima kasih untuk saya. Ya udah, makasih ya pak ya. Sembako di mana mbak? Sembako. Cepetan waktunya, tinggal 9 menit. Saya ke toko sembako, saya membeli kopi, terus beli susu, teh, telur, minyak, gula. Ayo pak, maaf. Cepetan pak. Berapa renceng? Lima renceng, semuanya 5 renceng. Ini pak, tehnya yang bagus nih pak. Ini tehnya enak nih pak. Mau nggak? Ini dua. Gula berapa kilo? Gulanya berapa? 5. Gulanya aja.
Kurang lah, Pak. Bapak mau dagang kok gulanya cuma satu. Aduh, gimana sih? Mie instannya berapa dus? Dua dus. Minyak ya, minyak. Mau bikin gorengan kan katanya. Minyaknya ya jirigen aja, Pak. Bapak jangan irit-irit, Pak. Udah cukup semuanya. Oke, cepetan kok. Kok berapa kok? Harga grosir.